PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Mulyono netelakeun pihakna boga karep sagancangna nyorang koordinasi patali jeung prak-prakan ngungkulan pasualan runtah di Kota Bandung. Eta hal teh diebrehkeun ku dirina satu tas aub dina istrenan minangka penjabat Wali Kota Bandung di Gedung Sate Kota Bandung, poe Rebo isuk-isuk 20 September 2023. Satu tas di istrenan selaku penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono anu oge ngalungguh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat netelakeun dirina bakal sagancangna koordinasi ngeunaan pasualan runtah di Kota Bandung. Liantik itu dirina ge bakal koordinasi ngeunaan prak-prakan ngungkulan caah mapak usum hujan kiwari. Saya udah tahu ya, sepintas, tapi mungkin siang hari ini barangkali saya akan mencoba berkomunikasi dengan kawan-kawan yang menangani persampahan ya, dalam hal ini dinas lingkungan hidup ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Kota Bandung, saya yakin betul punya sebuah konsep ya, konsep pengelolaan sampah. Mungkin juga saya merasa yakin gitu ya, bukan hanya saja konvensional, mungkin ada sebuah metode yang efektif ya, dan efisien yang bisa dimitigasi untuk terjadi penumpukan sampah di Kota Bandung. Sejoroning itu Emal Sumarna nusa memehna jadi PLH Wali Kota Bandung nembrakeun dirina jadi Sekda Kota Bandung deui. Dirina miharep sakumna ASN di Kota Bandung ngarojong PJ Wali Kota lebah ngungkulan mangpirang pasualan. Kita memberikan support yang terbaik. Saya sudah konsolidasi dengan seluruh internal ASN. Kita harus memberikan yang terbaik, support, mendukung beliau. Beliau harus banyak mendapatkan kemudahan dalam mengambil kebijakan dan sebagainya. Ya. Kemungkinan kan beliau juga masih memerlukan informasi yang lebih detail, Pak. Jadi pasti nanti kan di Satgijab juga secara umum nanti saya akan sampaikan juga ya, ada beberapa hal tentang progres yang sudah dilakukan di pemerintah kota. Nah, kondisinya seperti apa? Tapi nanti kan ya, jangan sampai salah kali. Nah, nanti beliau setelah mendengar kan pasti akan mengambil langkah. Ya. Seperti apa, Pak? Satu dua yang ya, tadi masalah sampah, dan yang paling krusial adalah sampah. Masalah inflasi juga kita kan lagi bagus-bagusnya. Kemudian juga masalah stunting, progres kita juga bagus. Tapi Bambang Tirto Yuliono Mancen selaku penjabat Wali Kota Bandung selama maksimal 1 tahun. Budi Hartati, Bandung TV.